Oke, kembali lagi bersama Ryan Channel. Di video ini saya akan memberikan tutorial untuk melepas airbag dan meluruskan setir pada Lexus RX 270. Jadi mobil ini ketika saya kendarai, dia ada sedikit miring ke kanan dan di video ini saya akan meluruskan setir pada Lexus RX 270. Lexus RX 270 ini posisi mobil jalan lurus tapi setir agak miring ke kanan seperti di video ini. Nah, ini ada sedikit miring ke kanan ya. Untuk membuka airbagnya, pertama buka penutup yang di sini di samping kanan kiri ini. Nah, yang satunya di sini ini dibuka dulu tutupnya. Pakai obeng kecil ya. Nah, setelah tutupnya kebuka, di dalam sini ada kayak kawat ini. Kita dorong kawatnya ini untuk melepas pengait ke airbagnya. Dorong ke dalam. Sekarang ganti yang satunya, yang kiri, dorong juga ke dalam. Yang ini ya, kelihatan kawatnya ini. Kita dorong ke dalam. Setelah kedua kawat kita dorong ke dalam, ini airbag akan naik ke atas seperti ini. Selanjutnya, kawat yang bagian bawah, pengunci airbag yang bagian bawah. Caranya setir putar ke kanan, diposisikan yang bagian bawah tadi ke atas, lalu dicongkel itu, ada kawat di bagian bawahnya itu ya, kelihatan itu didorong ke tengah. Nah, setelah didorong, dia akan kebuka airbagnya seperti ini. Lalu kita lepas soket-soket airbagnya. Untuk melepas soket oranye dan soket warna hitam ini, kita lepas pakai obeng kecil. Kita naikkan ke atas pengunci yang warna kuning ini. Nah, ini dicongkel ke atas seperti ini. Selanjutnya, congkel yang bagian bawah ke atas seperti ini. Nah, ini untuk airbag sudah lepas. Sekarang saya akan meluruskan setirnya, buka mur tengah ini pakai kunci shock 19. Nah, untuk melepasnya kita pukul seperti ini. Dipukul ke atas dan ke bawah seperti ini sampai setirnya lepas. Nah, ini setelah lepas digeser ke kiri sedikit karena tadi posisinya miring ke kanan. Kita pasang kembali murnya. Kencangi mur setir secukupnya, jangan terlalu keras. Jika sudah kencang murnya, pasang kembali airbagnya. Caranya pasang soket-soketnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk pengunci yang warna kuning, pastikan ditekan ke dalam untuk mengunci. Jika pengunci ini tidak ditekan, nanti lampu indikator airbag akan nyala. Nah, tekan seperti ini sampai klik. Lalu pasang soket klakson. Kita pasang airbagnya ke setir dengan memukul seperti ini.
Oke, ini sudah selesai. Sekarang pasang tutup kembali. Tutup yang samping kanan dan samping kiri tadi ya. Baik, saya akan tes. Ini saya tes jalan dan setir sudah posisi lurus ya. Pada saat jalan lurus. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.